Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Ternak. Ingin tahu seputar budidaya ikan nila, terutama jenis pakan alternatif apa saja yang cocok untuk nutrisi tambahan ikan nila? Simak ulasannya hingga selesai ya sobat. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mudah dibudidaya, sebab selain memiliki kekebalan tubuh yang baik, ikan nila juga termasuk jenis ikan omnivora. Nah, agar pertumbuhan ikan bisa sempurna, hal yang paling utama yang harus diperhatikan ialah pakannya. Tidak cukup memberikan pelet saja, sobat juga perlu memberikan pakan alternatif lainnya. Dan inilah pakan tambahan untuk ikan nila versi Sobat Ternak. Yang pertama ialah sisa makanan. Sisa makanan yang dimaksud ialah jenis roti yang sudah kadaluarsa. Porsi pemberiannya pun jangan terlalu banyak. Ingat ya sobat, ini hanya sebagai makanan tambahan saja. Takaran yang ideal ialah berikan satu karung roti untuk kolam dengan jumlah ikan kisaran 40. Habiskan dalam jangka waktu selama 2 atau 3 hari. Kemudian, sobat juga bisa memberikan ampas kelapa. Sebelum memberikan untuk pakan ikan nila, ampas kelapa juga bisa sobat campur terlebih dahulu dengan pelet atau lakukan proses fermentasi. Jika dirasa tidak memiliki banyak waktu, sobat juga bisa langsung saja memberikan ampas kelapa ini untuk pakan. Ampas kelapa yang memiliki banyak nutrisi ini memang baik untuk pakan tambahan ikan nila. Namun sebaiknya berikan secara sedikit demi sedikit saja ya sobat, agar tidak mengganggu kondisi kolam. Dan yang terakhir ialah daun atau sayur-sayuran. Ada banyak jenis daun atau sayur-sayuran yang biasanya sudah melewati masa segar, sehingga cenderung dibuang oleh pemiliknya. Nah, ini bisa sobat manfaatkan untuk tambahan pakan ikan nila. Daun atau sayuran yang dipilih ialah berupa kol, sawi, dan kangkung. Sebelum dijadikan pakan, sebaiknya daun atau sayuran tersebut dicincang terlebih dahulu agar ukurannya bisa sesuai dengan mulut ikan nila. Oke sobat, itulah beberapa pilihan pakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi ikan nila. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.